Di saat pandemi seperti ini, masker menjadi alat pelindung yang semakin penting keberadaannya. Beberapa bahan masker dan tingkat efektivitasnya. Masker kain 3 lapis, masker bedah 3 lapis, masker N95. Berikut merupakan tata cara penggunaan masker yang baik dan benar. Pastikan saat menggunakan masker, mulut dan hidung tertutup rapat. Hindari menyentuh masker saat digunakan dan jangan menurunkan masker di dagu. Saat melepas masker, lepaskan dari belakang. Setiap melepas atau tidak sengaja menyentuh masker, bersihkan tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Saat masker terasa lembab, ganti dengan masker yang baru. Jangan menggunakan kembali masker sekali pakai. Buang dan hancurkan masker sekali pakai setelah digunakan. Dengan memakai jenis masker yang tepat dan menggunakannya dengan benar, bersama kita bisa lawan COVID-19.